Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Zarohadian. Ini Inklusif. Malam ini kami bawakan secara eksklusif Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Sihat. Baik Datuk Seri, anak jati Perlis mengemudi Kementerian Wilayah Persekutuan. Ya. Kalau ada yang berkata bahawa wilayah hanya untuk orang wilayah, komen Datuk Seri. Oh, terima kasih banyak. Ini soalan cepumas eh. sensitif. Okey, kita lihat ada sebelum Arau ialah Ketereh eh. Ya. Jadi orang yang bukan wilayah untuk memimpin wilayah. Tetapi kalau kita melihat pendekatan yang lebih besar sebagai keluarga Malaysia, sepajarnya ini boleh diterima lah. Malah saya sendiri walaupun bukan, saya ada alamat wilayah, tapi sekarang ni bertugas sebagai ahli Parlimen Arau sebagai contoh. Tapi saya datang di wilayah ni pada tahun 1971. Begitu lama, banyak orang yang belum beranak lagi dan ibu bapa mereka belum kahwin lagi. Jadi wilayah sendiri sebenarnya asal daripada Selangor dan kerajaan Selangor telah menguntukkan kawasan ini kepada wilayah. Jadi soal dari mana siapa datang untuk berkhidmat di wilayah itu, saya ingat itu kita anggap ini sebagai keluarga Malaysia lah, kita terima. Baik. Demikianlah keadaannya. Ya, baru-baru ini di Parlimen Datuk Seri secara terbuka berkongsi nombor telefon bagi memudahkan rakyat untuk membuat aduan secara terus kepada Datuk Seri. Apa saja masalah yang dibangkitkan oleh rakyat kepada Datuk Seri? Ya, sebab ada di kalangan ahli Parlimen membangkitkan tentang jalan berlubang dan pokok tumbang. Jadi saya rasa perkara itu terlampau kecil sebab di kawasan dia, saya sebagai wakil rakyat, kalau ada jalan berlubang, kalau ada pokok tumbang, itu kita boleh laksanakan dalam masa 2 jam. Jadi saya melihat apakah benar ini berlaku di wilayah, sebab sistem kamera lita yang kita ada di wilayah ini boleh mengesan sampai jalan berlubang dan juga lain-lain perkara yang boleh kita laksanakan. Jadi kenapa masih ada jalan berlubang? Jadi mungkin pendekatan kita untuk mengatasi masalah ini ialah perkara ini ialah melalui kamera tertutup. Dalam masa yang sama, saya tambah lagi sistem ni ialah dengan bagi nombor telefon saya, nombor telefon Timbalan Menteri dan juga Datuk Bandar DBKR kepada rakyat. Jadi kita maksudnya kepada orang wilayah. Tapi bila saya terima phone call, mungkin dalam masa tersebut dalam 3,000 phone call, wow, hanya lebih kurang 1/3 untuk jalan berlubang. Lagi 2/3 ialah perkara-perkara lain yang bukan berhubung dengan wilayah. Dan banyak juga telefon ni bukan daripada wilayah, daripada semua tempat seluruh Malaysia mereka telefon. Banyak juga masalah peribadi dan juga ada yang nak berkenalan macam lalai lagi. Sehingga orang nak test apakah nama ni sama nama yang sebenar je pun tidak. Jadi semua sekali panggilan ni saya tidak dapat menjawab sekaligus. Saya tengok ada miss call, saya terus call balik. Dan saya call dah, saya kata hampir semua, saya call balik. Dan setengah bila saya call balik, dia kata jalan telah pun ditampal. Jadi alhamdulillah. Bila saya dapat maklumat, ya, saya terus forward kepada DBKR dan saya minta pasukan DBKR untuk laksanakan serta-merta lah. Lebih cepatlah kalau terus hubungi Datuk. Hubungi dan saya yang dia orang telefon ni. Tapi yang lain ni, pengesanan melalui kamera tertutup yang kita ada di Bukit Jalil itu dapat mengesan benda ni. Dan saya dah maklum bahawa Datuk Bandar dan pasukannya akan melaksanakan tugas yang terbaik untuk menyelesaikan benda ni. Jadi kita tidak mahu orang komplain itu terlampau lama. Dan kalau berlaku kemalangan kerana jalan berlubang itu adalah sesuatu yang tidak wajar berlakulah. Itu sebab saya kata dalam masa 2 jam, kita hantar pasukan untuk memperbaikinya. Ada juga yang komplain, dia kata ada yang kata sudah seminggu komplain tapi tak dapat maklumat. Jadi saya kata kenapa tak dapat maklumat? Sebab jalannya berselindung, tertutup. Jadi apa saja orang komplain kita akan layan. Dan orang, ada orang kata, beritahu kata, saya kata perbuatan ini akan mendedahkan diri kita untuk orang telefon, orang puji, orang kritik dan sebagainya. Saya kata sebagai wakil rakyat, saya menerima hakikat bahawa saya harus berdepan buat perkara ini dan berdepan. Walau masalah, saya tak boleh lihat masalah kecil ini boleh ditinggalkan. Sekecil-kecil masalah sampai sebesar-besarnya saya harus hadapi. Kejayaan kita walaupun kecil, walaupun besar, juga kita kena maklumkan. Ya, berada di Kementerian Wilayah Persekutuan, tidak dapat tidak saya mesti tanya mengenai isu rumah mampu milik. Ya. Bagaimana usaha kementerian untuk memastikan isu rumah mampu milik ini dapat diselesaikan? Ya, berhubung dengan apa tu rumah mampu milik, ini adalah program
program berterusan yang kita akan teruskan. Dan kali ini penekanan kita iaitu kita akan teruskan dengan hebatnya supaya perancangan yang telah dibuat itu dilaksanakan. Resiliensi wilayah keluarga Malaysia. Yang ini akan melibatkan keluasan 900 kaki persegi. Harga jualannya ialah RM300,000. Dan ini untuk M40. Ini kalau dulu ini residensi wilayah, tapi kita tambah perkataan keluarga Malaysia sebagaimana yang telah disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kemudian yang keduanya adalah residensi prihatin keluarga Malaysia. Dulu ialah residensi prihatin, sekarang kita tambah keluarga Malaysia yang melibatkan keluasan 750 kaki persegi, harganya ialah RM200,000, yang melibatkan kumpulan B40. Kemudian PPR dan juga PPA, terutamanya di DBKL, dia melibatkan 67 kawasan, iaitu perumahan awam 33 kawasan dan PPR 34 kawasan. Jumlahnya 67. Dia ini akan melibatkan pembangunan semula kawasan berkenaan, dan dalam masa yang sama, orang-orang yang daripada kawasan PA, PPR ini, kalau sekiranya ada perumahan B40 dan juga M40 yang telah saya umumkan sebelum ini, dibina, mereka juga layak untuk memohon. Dan semua sekali permohonan ini ialah mereka yang tinggal di wilayah persekutuan. Jadi program rumah mampu milik ini berterusan di samping program yang lain. Saya bukan membuat benda yang baru. Benda yang ada sekarang yang telah dibuat ni saya akan percepatkan untuk pastikan supaya warga wilayah persekutuan mendapat manfaat yang lebih baik dalam kehidupan mereka daripada sekarang dan juga masa-masa akan datang. Baik. Jadi terima kasih, dan kita berharap supaya semua pihak memberi sokongan kepada program yang kita telah buat ini, dan kita akan teruskan pertumbuhan ekonomi di wilayah persekutuan ini supaya berterusan dengan pendekatan iaitu mereka yang di kalangan orang kaya meneruskan kerja mereka, yang orang miskin dibantu, bukan saja dibantu oleh pihak kerajaan tetapi dibantu oleh orang-orang lain, terutamanya dari segi pembinaan rumah residensi M40 dan juga B40 tadi. Ya, Datuk Sri, kita sudah bercakap banyak tentang perumahan. Informasi boleh dapatkan di laman web rasmi Kementerian pastinya. Tentang isu miskin bandar pula, bagaimana Datuk Sri dan Kementerian mahu menanganinya, Datuk Sri? Kita buat banyak pendekatan tu. Kita buat pendekatan usahawan komuniti, komuniti. Kita lihat kalau program yang dibuat tu kita agak bertatih sikit, bertatih sebab pun setelah bagi latihan dan juga latihan, mereka ini dibagi peluang untuk berniaga sebagai contoh. Jadi mereka telah meletakkan matlamat untuk 400. Tapi saya dengan tu nekat dengan kawan-kawan saya telah kita buat keputusan untuk tambahkan jadi 1,000. Okay. Jadi yang 1,000 ni bukan untuk usahawan biasa, usahawan anak muda yang berumur 30 tahun ke bawah. Dan kita telah mulakan beberapa tempat. Kita tengok kita berjaya. Dan mereka ni akan dibagi kios. Kios yang berharga di antara RM35,000 sehingga ke RM50,000. Dan ini termasuk turbine yang ada apa tu, yang boleh digunakan untuk elektrik di dalam kios tu lah. So, hak yang ni kita akan letakkan matlamat untuk 1,000 unit. Dan kita mula cari tempat yang sesuai, dan kita akan masukkan mereka ni tempat yang yang sudah orang berniaga terlampau sibuk. Kita nak supaya kehadiran penyertaan pelbagai kaum. Contohnya macam di Jalan Alor. Jalan Alor ni kebanyakannya orang yang berniaga ni orang Cina. Saya minta masuk supaya orang Melayu berniaga sama. Demikian juga di Little India. Kemudian di Kampung Baru, semua ni akan ada penyertaan daripada golongan muda. Kalau tidak golongan muda, saya ingat kita nak tunggu sampai umur berapa yang mereka boleh untuk berniaga. Kita akan bagi perhatian yang hebat tentang perkara ini. Mereka yang berumur 18 sampai 30 sebagai contoh, ataupun 21 sampai 30 akan diberi lesen dan ada peluang berniaga. Dan mereka akan duduk di kios ni, bukan kita jual kepada mereka. Mereka sewa dengan dengan cukup rendah untuk membolehkan mereka berniaga. Dan dalam masa yang sama, mereka bukan berniaga yang di tempat yang terpencil, tempat yang sudah strategik. Ada
perhatian orang. Kemudian kita ada untuk isi rumah yang untuk usahawan kreatif menjahit, menjahit. Hak yang ini pun kita bagi latihan dan kita bagi mesin jahit untuk mereka membuat apa tu produk pelancongan terutamanya. Jadi kita bagi perhatian satu demi satu berdasarkan kepada keperluan. Macam program My Job kan. Yang ni kita akan samakan mereka ni dengan apa tu pihak swasta. Jadi pihak swasta kena dilibatkan di bersama. Perhatian yang khusus akan dibagikan kepada berdasarkan kepada keperluan. Permintaan. Ya, dan termasuk gelandangan. Jadi gelandangan ni kadang-kadang mungkin soalan tak tanya lagi. Itulah saya baru nak tanya Datuk Seri. Apakah gelandangan ni yang harus kita buat? Kita ada tempat gelandangan ni, kita ada 200 di jalan perkeliling dan 150 di dekat taman desa sana. Hak taman desa ni ialah latihan. Mereka ni dibagi latihan dan mereka tu boleh boleh bekerja selepas itu. Ada yang telah pun sebahagian besarnya sudah bekerja. Walaupun rendah-rendah kerja sebagai security guard dan sebagainya, tapi dia mereka dibagi latihan dan mereka boleh bekerja. Dia orang tanya kepada saya, kenapa masih terdapat gelandangan masih ramai? Kita gelandangan kita ni dalam lengkungan 400 lebih begitu saja. Tapi saya meletakkan angka yang tinggi sebagai 1,000 untuk membolehkan kita bagi perhatian yang terperinci kepada segenap sudut di Kuala Lumpur ni untuk melihat sama ada ada kawasan gelandangan ataupun tidak. Kita dah hampir orang kata dah hampir habis dah untuk bantu gelangan, tapi dia bertambah balik. Jadi sekarang ni kita nak kena buat sistem pengenalan di mana bagaimana mereka yang telah kita pindahkan tiba-tiba masih ada yang di sana yang masih masih ramai. Jadi adanya datangnya datang daripada tempat lain yang datang ke wilayah sudah pasti akan diberi perhatian oleh semua pihak termasuk NGO dan sebagainya. Jadi kita nak buat sistem pengenalan. Mana kata kalau kita akan kenal lah kalau kita menggunakan sistem ini dan kita tahu bahawa dia ini adalah orang baru. Jadi kalau orang lama kita saya ingat dalam masa terdekat ni kita boleh selesaikan. Kita pindahkan mereka, kita bagi latihan, tetapi akan ada pertambahan yang itu tak apa seronok sikit. Padahal kita nak letakkan matlamat supaya Kuala Lumpur bebas gelandangan lah pada tahun depan. Sipar gelandangan lah. Dah di tahap mana sekarang prosesnya, Datuk Seri? Dia sekarang ni, di jalan perkeliling tu, dia kita tempat 200 tapi yang masuk 48 sebagai contoh. Tak, yang untuk kad pengenalan tadi? Sistem pengenalan ni ialah, sistem dia pengenalan. Bukan sistem pengenalan, bukan kad pengenalan. Sistem pengenalan. Kita pakai macam kamera yang boleh kita macam kamera. Trace, Boleh trace lah. Kalau ini hak senarai kita kata 1,000 orang. Jadi kalau lain daripada 1,000 ni orang baru lah. Jadi kalau tidak nanti dilihat wilayah ni, oh ni tempat gelarangan kenapa tak selesai. Jadi kadang-kadang kita dah selesai. Kita tapi ada orang baru yang muncul. Jadi ini kita kena atasi dengan perbincangan dengan semua agensi lainlah. Baik, untuk reskilling dan upskilling mereka, Datuk Seri, supaya mereka tidak selama-lamanya menjadi gelandangan, apa saja yang telah dan akan dilaksanakan oleh kementerian? Ya, pertama sekali kita pindahkan di tempat dia jalan keliling tu. Selepas itu kita akan bawa ke taman desa. Ini tempat latihan. Tempat latihan dan di sini mereka akan diberi latihan untuk bekerja. Ada yang bekerja, saya tengok yang itu saya jumpa, ada yang seketiga, ada yang dia minat agama. Dia nak jadi nak kerja di masjid dan sebagainya. Jadi mereka mempunyai ruang kehidupan yang cukup luas. Sebab gelandangan ni dia hidupnya lebih lebih tidak ada masalah, jadi tidak ada tekanan. Jadi yang tu kita kena atasi lah. Sebab ada juga di kalangan mereka yang menghadapi masalah mental. Ini minta Jabatan Kebajikan dengan semua agensi lain untuk selesaikanlah. Jadi hak lain, saya ingat walaupun kita nampak masih ada di sana dan sering orang menyebut bahawa mereka ini masalah makanan. Masalah makanan ini saya ingat mereka dapat makanan cukup banyak sekarang. Dan saya sendiri dengan pasukan saya tidak pernah kita miss setiap hari. Kita bagi bantuan makanan. Dan makanan ini saya ambil daripada usahawan muda. Macam usahawan muda yang jual burger tu, saya akan beli daripada mereka dan kita hantar makanan.
Datuk Seri bagaimana mahu memastikan bahawa tumpuan tidak hanya diberikan kepada golongan yang berpendapatan rendah, untuk golongan yang berpendapatan tinggi yang menyumbang juga kepada pembangunan di wilayah persekutuan, tumpuan kepada mereka? Ya. Saya memberi tumpuan kepada semua pihak dan semua aspek di kalangan mereka yang berpendapatan tinggi, terutamanya pemaju-pemaju perumahan. Kita menggalakkan mereka meneruskan program mereka. Dalam masa yang sama, kita ajak mereka untuk membantu golongan B40 dan juga M40. Dan memang mereka akan terlibat secara langsung sebab rumah-rumah ini akan dibina oleh mereka dan rumah-rumah ini akan dijual dengan harga yang telah ditetapkan. Jadi matlamat kita ialah meletakkan bahawa pertumbuhan ekonomi di KL ini tidak boleh menurun. Dia mesti diteruskan. Jadi orang dalam bahasa yang mudah ialah orang yang sudah berada di pasaran property, kemudian lain-lain perkara, mereka akan teruskan kehidupan dan kita akan bagi pertolongan dan galakan. Dalam masa yang sama, kita mengajak mereka untuk sama-sama menolong kumpulan B40 dan juga anak-anak muda. Sebab anak-anak muda ini kita akan bagi perhatian yang serius, sama ada mereka itu berada di pusat pengajian tinggi ataupun di mana saja mereka berada, mereka akan bersama-sama untuk membangunkan kehidupan mereka. Ya. Rumah contohnya ialah yang saya sebutkan tadi, bawah 30 tahun ke bawah. Baik, Datuk Seri, saya mahu bercakap banyak mungkin di kesempatan lain. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami ya. Inklusif. Datuk Seri Dr. Syahdan Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan dalam Inklusif. Saya Nurul Izzah Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.